Allah sudah mengingatkan kepada kita, jangan main-main. Yaitu Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang jelas-jelas, clear musuh kamu. Allah pesan, wala tatakhidhu khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan Allah sudah menjelaskan keberhasilan setan menggoda manusia. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sudah banyak orang yang tergoda semuanya. Sirahnya masih ketap ketipa si pipis. Ingin mengetahui kekuatannya berapa, caranya enggak tahu. Dianggapnya sepele saja. Untuk itu perlu dijelaskan di sini bahwa ada tiga keistimewaan yang dimiliki oleh setan untuk mengukur ketangguhan setan itu sendiri. Pertama, yaitu setan itu bertahan hidup sampai akhir titik, dan dia tidak akan pernah mati. Bayangkan, musuh yang gak pernah mati berarti kan gak pernah kalah, dan kamu gak pernah menang kan. Ini prosesnya, kapan setan itu diberikan usia yang panjang sampai akhir, sampai kiamat nanti itu. Itu ya mungkin hasil apa ya, bargaining dah dengan Tuhan, enggak juga ya, tawar menawar ya, permintaan lah dari Allah, dari apa, dari setan kepada Allah ketika diusir dari sorga, disebabkan karena setan tidak mau sujud kepada Adam. Ketika dia diusir dari sorga, dia punya permintaan, bunyinya yaitu qal fandurni ila yaumi yub'atsun. Fandurni, nazara yanduru, yang dimaknai melihat. Bukan, fandurni bukan lihatlah aku, tapi tangguhkan aku, tunda. Ditunda. Yang salah paham. Ini banyak sekali ayat-ayat Quran yang salah tafsir. Nazara melihat, iya. Ini bukan melihat. Termasuk barokah diberkahi gitu kan, gampang. Yang gaji nekong dipatin ini jadi berkahi. Permintaan setan tadi dikabulkan oleh Allah supaya dia cepat pergi meninggalkan sorga. Qal fa innaka minal mundarin, engkau akan diberi panjang umur, ditangguhkan hidupnya, ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai kapan? Sampai hari waktunya sudah ditetapkan. Al waqtil ma'lum itu bukan iblis mintanya ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan kembali. Artinya sampai masuk di alam kiamat. Nggak bisa Allah juga. Nah ini kan liciknya iblis, karena dia sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua nafas yang berjiwa pasti mati. Itulah makanya iblis meminta proposal khusus, minta panjang umur. Sebab kalau mati ya selesai. Kira-kira sampai akhirat dikembalikan. Satu. Makanya dia minta supaya qala fandurni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum.
makanya ketika iblis itu minta penundaan akan berbeda dengan seseorang yang kecewa ketika meninggal, minta ditunda kematiannya supaya bisa beramal baik. Iblis minta penundaan, lain akhartan. Ini surat Al-Isra, lain akhartan. Tapi ketika kamu nanti mati, minta ditunda kematiannya, itu laula akhartani, akhartani. Kenapa begitu bedanya lakhartan ini lakhartani? Karena iblis mah hakikatnya bukan minta umurnya ditambah, ditunda, karena dia sudah dikabulkan. Tetapi adalah di akhir itu bukan untuk dirinya, tapi untuk diberi kesempatan menggoda orang lain, untuk makanya akhartan. Jadi peluang godanya yang ingin terus diperpanjang. Tapi kalau kamu, nyawa kamu, diri kamu sendiri yang ingin diperpanjang. Makanya alaula akhar tani. Al-Quran itu sampai mendetail begitulah. Ini psikolinguistik Al-Quran ini digalinya gak bisa habis kok. Dibuka lagi ada, dibuka ada lagi. Itu satu. Jadi mesti diwaspadai bahwa setan tuh punya kekebalan, ya, dan tidak akan mati. Kamunya mati nggak? Setannya nggak mati. Jadi pak sing mati, kalau sing urip, sing menang siapa? Sing kalah? Yang kedua, yaitu bahwa setan mempunyai kemampuan untuk melakukan manuver-manuver yang sangat jitu sekali. Makanya kerja badan intelijen yang canggih itu namanya ilmunya ilmu setan. Artinya segala macam cara dilakukan manuver. Artinya dia akan datang menggoda dari jurus mana saja, dari sisi mana saja, kapan saja, di mana saja, bagaimanapun caranya, semuanya dilakukan. Makanya digambarkan dalam firman Tuhan sendiri bahwa bagaimana setan itu mengepung kita dari segala penjuru sebagai simbol bahwa dia terus manuver, berusaha, tidak akan pernah berhenti dari segala penjuru. Makanya setan memberikan komitmen digambarkan oleh Al-Quran, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wan sama ilaih. Karena aku terusir dari sorga, maka pasti akan aku goda mereka manusia, baik dari depan, baik dari belakang, samping kanan, samping kiri. Atas? Enggak. Setan tidak bisa masuk dari atas. Karena di atas kepala kita, otak kita ini ada lubang yang langsung connect dengan yang di atas sana. Makanya kalau sholat itu sedang ada satu komunikasi dengan atas. Makanya sebaiknya kalau sholat jangan terlalu ndeluk, tegak, tapi mata kita melihat tempat sujud. Jangan ndeluk gitu. Iya. Baru dengar ya? Kudu ngaji kok. Ya kalau orang tiap mengaji kan ada aja tambahan ilmunya. Segoblok-goblok nambah ilmu si Raki. Bahkan kita ngomong kak guyonan kan kak. Ngaji mah antem goblok anggerpe orang nambah-nambah. Karena bahasa guyon kan kak. Dibedakan guyonan dengan serius.
Iya. Gitu. Jadi ya tegak ke atas karena setan tidak diberi kesempatan untuk masuk dari atas. Di samping manuver-manuver rekayasa-rekayasa yang luar biasa dari segala penjuru dan juga non-stop, gak pernah berhenti 24 jam. Sirane ngadeg setane, sirane dodok setane, sirane melek setane, sirane turu setane. Itu biduniin kita. Makanya ada hadis Nabi bahwa setan tuh gak pernah tidur siang. Melek, mencirong-mencirong, nunggu lenger kayak menunggu kesempatan, mengintai 24 jam lamanya, memata-matai kamu. Makanya kata Nabi bahwa setan itu laisa lahu al-qailula. Makanya kata Nabi qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kamu, istirahat, karena setan itu enggak pernah tidur siang. Enggak pernah qailula setan. Itu artinya tambah bengi, tambah mencilak matanya setan. Iya. Iya, itu dua keistimewaan yang dimiliki setan. Dan ketiga, yaitu setan bisa melihat kamu, tetapi kamunya tidak bisa melihat setan. Bagaimana bisa menang? Musuh saja, tentara lawan tentara musuh, pada-pada katone, angel ngalakenane. Apa maning sing beri katon? Jadi gimana kita melawannya? Kalau setan nampar kamu, balasnya gimana? Ditatak, enggak setak, man. Terus balasnya pribadi. Sampai orang berbondong-bondong ke Mekah pada nyerawati setan. Beli ngandel, anda mau nyerawatkan apa duke setan? Selok ngacung, siapa sih yang pernah nyerawatkan apa duke setan? Ada yang pernah kena jidatnya, tak gitu. Enggak ada. Paling ya kena tembok. Balang-balang jumrah ya. Ini Pak Haji Ahmad baru umrah. Lempar enggak? Lempar enggak? Enggak ada lempar, Bu, enggak ada. Hanya muter-muter aja. Sama lari-lari, ya. Barangkali sengaja datang lempar dengan sendal atau apa gitu. Enggak. Apa namanya? Punya setan nih, dan temen setan. Di dalam Al-Quran diisyaratkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan melihat kamu, dia dan sukunya, golongannya, kabilahnya bisa melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum. Tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Ya kalah set begini. Nah ini tiga keistimewaan yang dimiliki oleh setan itu ya masih menjadi pertimbangan bagi kita. Kita harus punya strategi sendiri melawan musuh yang tidak kelihatan, yang punya kekuatan luar biasa, enggak mati-mati. Bayangkan. Dan punya kemampuan manuver yang tak terhingga dan non-stop. Ayo. Meriang beli syaratnya. Itu. Makanya ini menjadi masalah-masalah besar. Tiga kisahnya. Satu, enggak mati-mati. Rekayasanya, manuvernya luar biasa. Non-stop. Dan yang ketiga,
gak bisa dilihat. Tahu sekarang musuh kamu siapa seperti itu? Ya kewalahan. Pulang juga walaqad adzalla minkum jibillan katsir. Terlalu banyak orang yang terlalu banyak.